Kepolisian Resort Karawang memantau kesiapan jalur lintasan balap sepeda Asian Games 2018 di jalur Simpang Mutiara hingga jalur Balonggaduh, perbatasan Subang Karawang. Jalur di Pantura itu akan dilintasi pembalap sepeda dari 24 negara yang akan berlangsung pada 23 negara. Setelah memantau jalur tersebut, Kapolres Karawang mengatakan secara infrastruktur jalur lintasan balap sepeda Asian Games yang akan melintas Purwakarta Karawang hingga Subang ini sudah terbilang layak digunakan. Lakukan pengecekan terakhir untuk jalur yang akan digunakan dalam Asian Games 2018 untuk cabang speed race sepeda laki-laki. Sampai saat ini kita lihat bahwa untuk jalur sudah cukup memadai, beberapa jalan yang bergelombang sudah diperbaiki, dan saat ini kita terus mematangkan untuk rencana pengamanan dan personil yang akan dilibatkan, baik dari Polri, dari TNI, maupun instansi terkait lainnya. Berapa titik yang akan ditutup, Pak? Ya. Jadi ada 3 titik utama yang akan ditutup di sepanjang jalan nasional ini, dari Simpang Mutiara sampai dengan Cikalong, yaitu di Simpang Mutiara, kemudian di Simpang Jomin, kemudian di Cikalong. Kemudian kita juga sudah siapkan jalur-jalur alternatif yang nantinya diarahkan untuk kendaraan besar masuk ke jalan tol, kemudian kendaraan kecil dimasukkan ke jalur-jalur alternatif. Polres Karawang juga akan mengamankan langsung dengan menerjunkan petugas sekitar 520 personil yang dibantu TNI dan unsur pemerintah daerah. Maimunah, Badar TV, Karawang.